Badan Urusan Logistik atau Bulog Bangka Belitung bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat menggelar operasi pasar murah di lapangan Dinas Jaya Mentok pada Selasa 8 Maret 2022. Dalam operasi pasar murah kali ini, disiapkan sebanyak 1.000 paket sembako berisi minyak goreng murah, beras, dan gula. Operasi pasar murah langsung diserbu oleh masyarakat setempat, khususnya kalangan emak-emak. Operasi pasar murah Bulog di lapangan Bina Jaya Mentok dibuka sejak jam 9 pagi dan langsung diserbu masyarakat yang telah mengantri sejak jam 7 pagi. Operasi pasar murah yang digelar Selasa pagi 8 Maret 2022, Bulog Bangka Belitung menyiapkan sebanyak 1.000 paket sembako yang terdiri dari 2 liter minyak goreng, 5 kg beras, dan 1 kg gula pasir yang per paketnya dibanderol dengan harga Rp94.500. Masyarakat yang datang ke operasi pasar murah per orang dibatasi dengan hanya satu kali pembelian. Endang 50 tahun, salah satu ibu rumah tangga, tertarik datang ke operasi pasar murah Bulog ini karena mengincar stok minyak goreng yang dijual. Lantaran selama ini dirinya masih kesulitan memperoleh minyak goreng subsidi di pasaran. Tariknya karena ada minyaknya itu, ya? Ya ada kasus kan? Kalau di minyak itu betul-betul mau susah juga. Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Bangka Belitung Asfianti menyampaikan, program operasi pasar murah merupakan salah satu upaya menstabilkan sejumlah harga sembako. Karena memang kita Bulog ini kan tugasnya stabilisasi harga. Jadi saya mencari daerah yang terjauh dulu. Kalau di Provinsi Bangka ini kan Bangka Barat yang terjauh nih. Saya karena memang minyaknya langka. Oh, ini rangka operasi pasarnya untuk menstabilkan harga juga, Bu, ya? Iya, Bulog kan tugasnya stabilisasi harga. Selain di sini akan di mana lagi? Mungkin di Bangka Tengah. Tergantung dari kita koordinasi dengan Disperindak kabupaten-kabupaten. Oh. Kalau ini baru karena Bangka Barat ini yang terjauh, jadi saya ke Bangka Barat dulu. Nanti mungkin kemudian Bangka Tengah. Untuk Bangka Barat sendiri apakah ada akan ada lagi atau tidak? Ya, kalau antusias kayak gini banyak permintaan, kita siap. Pokoknya Bulog siap untuk stabilisasi harga. Kedepan, Bulog Bangka Belitung bakal kembali menggelar operasi pasar murah di beberapa wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadhani, iNews melaporkan.